Rico Pilo Remax. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Mama Namsuri. Nah, kali ini kita akan terusin lagi teman-teman game Busimator Indonesia. Oke teman-teman, kali ini akhirnya gua bisa facecam ya, walaupun facecamnya lewat aplikasi perekam layar gua teman-teman. Ya nggak apa-apa ya teman-teman, maklumin karena gua belum ada kamera lagi teman-teman. Dan ya teman-teman, sorry banget kalau udah berapa hari tuh gua nggak ada video ya, karena gua lagi ngerjain tugas gua dulu teman-teman. Tugas gue ini lumayan banyak, jadi video YouTube gue tunda dulu untuk sementara teman-teman. Dan kali ini kita akan main lagi game busitnya ya teman-teman. Dan kali ini gue mau review mod JB3 SHD by Zetom. Dan ini tuh udah full animasi teman-teman ya, udah full animasi. Dan ini dia modnya teman-teman. Jika kalian mau download mod ini, linknya di deskripsi via Mediafire, dan livery-nya juga harus download lagi teman-teman via Mediafire, udah gua sediain di kolom deskripsi, silahkan download ya teman-teman. Oke, langsung aja sebelum kita terusin video gamenya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, jika kalian sudah klik tombol subscribe, gua ucapkan banyak terima kasih banyak atas kalian yang udah support channel ini. Mantap, supportkan dan mantap. Yuk langsung aja teman-teman kita review modnya. Dan ini gua dari mana ini, gua lupa teman-teman, ini bukan gua main ya, jadi langsung gua set di sini aja teman-teman. Oke, kita langsung review dari rating kanannya ya teman-teman. Rating kanannya nyala seperti ini teman-teman. Nah, yang belakangnya juga nyala teman-teman ya, seperti ini. Dan ini ada strobonya tuh, warna biru. Ini agak apa nih, kiri ya teman-teman. Ini agak kiri. Selatu itu lampu ya teman-teman. Lampunya juga aktif, mantap. Lampunya ini ya teman, seperti ini. Oke, lumayan ya. Oke, dan kita ke mana lagi? Hazardnya udah pasti nyala ya, karena ini mod udah full anim. Oke, hazardnya tadi seperti itu teman-teman. Setelah itu kita ke buka pintu ya teman-teman. Kita ke buka pintu. Nah, buka pintunya seperti ini teman-teman. Oke, ini buka pintunya seperti ini ya. Nanti full animnya gua kasih tahu kayak gimana ya, anim 1, anim 2, dan anim 3 nanti gua akan kasih tahu kepada kalian teman-teman. Oke. Oke, sebentar ini kita ke warna ini dulu ya, apa namanya, wiper dulu teman-teman. Wipernya, nah wipernya nyala seperti ini teman-teman. Mantap kali ini ya. Setelah itu kita, dan ini menurut gue ya, ini tuh aneh teman-teman, livery-nya ini kayak nggak nyambung gitu ya. Kalian lihat itu teman-teman, livery ini ya yang di kaca samping ini tuh nggak nyambung ya. Oke, kita ke full ke animasinya ya. Sekarang kita ke animasinya teman-teman. Jadi facecamnya gue ke bawah dulu bentar, karena ini ada tombol animasinya di sini teman-teman. Oke, tombol animasi pertama itu seperti ini teman-teman. Kita geser dulu apakah yang terjadi kalau animasi satu. Oh, animasi satu bagasi kiri ya teman-teman, atau bagasi kiri. Dan ini isinya apa tuh cuy, Indomie ya, Indomie kardus sama ban teman-teman. Oh, ini teman-teman kebuka juga, mantap tuh. Yang samping apa, pintu belakang ya teman-teman, itu tuh kebuka ya. Mantap juga nih mod. Tapi kita animasi kedua kayaknya bagasi ini teman-teman. Oh, cup mesin. Gua kira bagasinya, saat kalau animasi satu bagasinya bagasi kiri kebuka gitu, nanti yang bagasi kanan masih tutup gitu kalau kata gue ya. Tapi ini nanti bagasi apa, bagasi kan, aduh non. Animasi kedua ya teman-teman, itu adalah kapusin mesin itu kebuka teman-teman. Dan animasi ketiga kita akan lihat, animasi ketiga ini apa cuy, waduh, apa guys animasi ketiga ya. Oh, nggak ada yang gerak sih guys, ini animasi ketiga apa sih? Halo, animasi ketiga kenapa? Ini apa yang terjadi dengan animasi yang ketiga?
Ah guys, ini kenapa guys? Animasi Tika kok nggak ada ya? Nggak ada apa gimana sih animasi Tika ini? Nggak ada yang bergerak loh. Aduh, gimana ini maksudnya? Oke lah, tahu amat animasi ketiga apa ya? Gue nggak tahu teman-teman, jadi kita tutup-tutupin aja. Dan langsung aja kita test drive. Atau kita jalanin mobil lah teman-temannya. Bisa kita jalan dan ini testingnya nggak akan kita kasih lagi. Yuk! Langsung aja guys, kita akan test drive mobil ZB3xZcom ini ya. Ini gratis teman-teman. Dan size-nya juga lumayan ya. Kecil. Ini menggunakan sasis Hino ya, anjay. Oke, kita jalan-jalan teman-teman. Oke. Oh, yo. Kalem. Oke. Oke guys, kita hati-hati dulu ya. Kalem bro. Ini jalanannya cukup ngeri guys kalau buat bus begini ya. Jalanannya di map kalian lihat itu guys. Ganas banget. Woi. Untung aja gak nabrak guys. Aduh. Dan ini baru pertama kalinya gue facecam tuh. Jadi sorry ya kalau hasilnya jelek teman-teman. Kalau gue editnya begitu ya begitu. Wait, kalem bro. Untung aja mana jalan. Oke, kita jalan lagi teman-teman. Oke, mantap kali. Oke, tidak kemana ya teman-teman, kita jalan tahu, kita jalan aja dulu pokoknya ya. Dan awas ada trafik, hati-hati dong. Oke, kita berhenti di mana teman-teman? Dan ini suspensinya menurut kita mantul banget ya, ini buat ngeblong juga mantap guys, speednya mantap. Dan mungkin kita akan berhenti ya teman-teman, kita akan udahan di sini aja nih. Di sini lagi ada pembangunan buat TV ya. Anjay nabrak bro, waduh. Teman-teman kita berhenti di sini aja ya. Oke, kita berhenti di sini teman-teman. Oke, kita nyalain hazardnya ya, hazardnya. Sip. Oke lah teman-teman, mungkin sekian dulu video dari review mod ZBus 3 SHD ini by ZCom. Ya jika kalian mau download livery sama modnya ada di deskripsi via Mediafire dan liverynya via Google Drive ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari game musim mater Indonesia. Jika kalian suka dengan video musik ini silahkan di like dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini teman-teman ya. Oke, dan ya. Mungkin sekian dulu video dari game musim mater Indonesia dan kita akan berjumpa lagi di next video. Dadah.